Apakah kelebihan jadi Tok Bilal? Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Apa kelebihannya? Dia ni VIP pada hari kiamat. Nabi kata Tok Bilal panjang tekok hari kiamat. Apa makna panjang tekok? Maksudnya tekok Tok Bilal tak panjang. Tapi dia di padang mahsyar nanti, bila dia lalu, orang jadi panjang tekok. Apa maksud panjang tekok? Orang pakat jungal belaka. Kalau kita duduk sini, duduk ramai-ramai gini, nak, neh, duduk buah tak, tiba-tiba ada public figure lalu. Influencer, YouTuber. Faham tak? Orang popular lah. Kita buatkan ni. Itar tak? Mana? Panjang tak tekok? Itu kata ulama. Neh, Syekh Ali Mulla Al-Qari sebut dalam kitab Miqatul Mafatih. Neh, kitab syarah hadis tu. Itu panjang tekok. Maksudnya mereka menjadi orang penting, orang istimewa, sehingga manusia makhluk tak terintai-intai nak tengok orang yang lebih. Neh, tak lebih apa? Ajak orang. Kita berdakwah, dia lebih lagi 5 kali sehari. Nah, pagi ajak orang berbuat perkara yang baik. Orang tanya Nabi, apakah amalan terbaik? Solat. Maka dia ajak kepada amalan yang terbaik. Maka dia yang terbaik. Nah, itu kelebihan dia. Dah apa kekurangan je Tok Bilal ni kalau minta anak dara orang. Tak pernah uwi. Dah kerja benda bang. Minta anak kita. Kerja bila je surat. Bila bang kita je. Dah berat nanang tunggu dah. Dah munak guana lagi. Tahu tak? Tok Bilal tak buh lagi. Nah, pahala banyak mana. Nah, kalau Tok Bilal memang tak main. Nak main kau. Tahu tak? Lepas ada Tok Bilal minum arak. Ada dah. Tok Bilal main ketuk. Tak dah. 99.99%. Tahu tak? Tahan dah air api dah akan untuk sikat. Nah, tak arak. Natu amba koma-koma azab. Nampak tu. Nah, tu mak dia. Dek minah Tok Bilal sejik tu tadi mari minta mu. Kau ni. Ngambung mak geli janggut. Nah. Nampak. Geli janggut Tok Bilal. Soalan seterusnya.